selamat pagi. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya, Jun Bintang, dalam acara yang paling bergengsi saat ini dan paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang menonton acara ini. Dan kita ada di acara paling keren. Ini dia Ngopleng, ngopi keliling bersama Kopi Banyuwatis, legenda rasa. Om Swastiastu, ini ada kopi baru. Udah diolong nih. Gimana nih sebagai ahli kopi dan pencinta kopi Bali. Gimana? Kopi itu cuma ada dua jenis. Apa itu? Kopi enak atau kopi gak enak? Nah ini masih di kopi enak. Oke, bintang tamu saya pada kali ini adalah seorang yang fenomenal, seniman hebat, orang keren, dan penjaga tradisi yang amat sangat luar biasa. Dan saya hari ini berjanji agak pagi-pagi dengan beliau, dan saya yakin beliau sudah ada di sini nih. Oh itu, dari kejauhan udah kelihatan. Ini dia, ini. Oh, sesnya itu Pak Klian. Marbar, hera yukte. Mana nggak dulu? Ah, lumayan. Saya manggilnya siapa nih? Pak Tu apa Pak Mar apa Pak Klian? Kita pakai seat belt dulu. Oke. Lama nggak bertemu nih tukang balik yang raga live ya, buat tukang balik benyah mana status dah. Ya Pak Mar. Sehat Mar? Sehat. Ngapain aja di pandemi ini? Ah, sibuk berkebun. Oh iya, saya lihat ya, kebun terus sama keluarga. Ya, lebih dekat sama keluarga. Ya. Mamar bapak yang baik ya. Oh, baik. Suami yang baik juga loh. Suami. Ingat itu. Bapak yang baik, suami yang baik. Fighter yang baik. Oh, baik banget. Olahraga. Sebenarnya saya nanyanya sebenarnya yang simpel-simpel aja. Mamar sebenarnya seniman. Fighter. Artis tato. Ya. Atau klien adat yang mana nih? Harusnya banyak banget. Kalau orang biasa melakukan pekerjaan seperti marmar, bisa pingsan nih. Baksan gak enak? Bisa konsen nggak di semua kerjaan tuh? Bisa Jun. Sebenarnya kan konsepnya besi kan. Ya. Bahwa kita tuh sebenarnya fighter sebenarnya. Ya. Kita berjuang, memperjuangkan sesuatu kan. Nah, kalau dari fisik saya belajar Muay Thai, ya. Belajar juga bela diri yang lain kan. Itu dari kapan belajarnya? Kalau Muay Thai itu dulu saya sempat patah kaki. Lama nggak sembuh-sembuh. Oh ya? Lama nggak pulih-pulih kan. Nah, terus coba perbaikin kakinya gitu pelan-pelan sendiri kan. Kiri kanan? Kiri. Berantem? Nggak. Jatuh? Motor cross. Oke. Dulu juga crosser ya? Baksan nggak ya nih Pak Cun? Terus. Oke. Nah, jatuh terus patah agak lama penyembuhannya. Membalik film Ombak tuh kan. Iya. Muay Thai itu basicnya. Jadi terinspirasi. Dia pernah patah. Seluruh badannya patah, terus dia benerin badannya itu dengan latihan Muay Thai-nya lagi. Nah, terinspirasi dengan itu, kebetulan saya punya guru orang Belanda. Orang Belanda, dia ngajarin Muay Thai pertama kali. Sekaligus memperbaiki kaki saya waktu itu. Segar, itu tahun berapa? Kira-kira. Tahun berapa? 2012 kayaknya. Nggak lama ya, baru-baru ini ya? Iya, sekitar 8 tahun ya. Akhirnya sembuh, kemudian melanjutkan terus akhirnya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan awal karir seorang marmar kan banyak yang taunya marmar nih ya seniman ogoh-ogoh gitu. Nyen marmar seniman ogoh-ogoh. Jadi nah mulai marmar suka dengan ogoh-ogoh nih kapan nih? Kok bisa ogoh-ogoh nih udah kayaknya bukan menjadi inspirasi lagi, kayaknya udah menjadi tuhan keduanya marmar, terus menjadi pekerjaan di luar membuat itu kan bikin diundang ke sini untuk bikin sesuatu. Kapan nih marmar sukanya? Sebenarnya ogoh-ogoh itu memang dari kecil dari SD. Pidanto raga di sekolah kan ada keterampilan tuh, saya selalu membuat ogoh-ogoh pelajaran keterampilan tuh ya. Pertama-tama demen guru kan. Wih, kreatif nih marmar nih, kreatif nih. Kelas 3 SD kayaknya. Nama panjang marmar siapa?
Putu Marmar Herayukti. Lucu ya namanya, keren. What? Ya? Keren, gak? Saya lucunya maksudnya itu agak aneh. Artinya pertama kali saya kenal Marmar waktu mempromosikan apa No Styrofoam itu. Nih, nak Jepang ya? Ada keturunan Jepang? Enggak ada. Belanda ada. Belanda ada. Tuh, tebakan istri saya benar. Ini kayaknya Marmar ada half dikit. Nah. Yang Belanda siapa, kakek? Kakek dari ibu. Oke. Kakek dari ibu itu orang Belanda. Oke, kita lanjut ya. Prakarya tentang ogo. Ya, waktu itu saya bikin ogo-ogo dari botol apa namanya? Air mineral. Ya. Nah, waktu itu kan enggak segampang sekarang. Bila nak ngentung botol jadi pedan. Jarang kan? Iya, iya, iya. Saya bikin pakai air mineral itu. Sebelum sampah plastik wah, ini belum, ketren. Oh, jauh ya. Oke. Armar udah kepikiran. Saya bikin itu. Nah, enggak kepikiran sih, cuman ngelihat botol ini bisa jadi ogo-ogo gitu aja. Pikiran saya waktu okay. kelas 3 SD itu pakai gulungan kertas segala macam. Deman guru pertama, "Woi, sio nilai." Oh, paling gede di kelas. Paling gede. Kedua kali bikin lagi nuan-nuan nah. Udah. Terus sampai guru akhirnya mat 4-5 kali. Tua dia gogoh kan kayak itu tuh. Akhirnya gurunya nyuruh saya bikin keterampilan yang lain, sing nyayang gitu. Pokoknya harus gogoh. Gogoh kan pokoknya kayak nah dari itu. Nah, singkat cerita ya. SMP yang pertama kali membuat ogoh-ogoh di Banjar. Sebelumnya ogoh-ogoh di gang. Ya. Di gang sama anak-anak kecil. Nah, waktu itu di Banjar bikin ogoh-ogoh Narasinga tuh. Yang masih SMP kelas 2 kayaknya atau kelas 1. Ya. Kan bak limanya tuh? Zaman itu enggak ada ogoh-ogoh kayak sekarang, tangannya banyak segala macam. Ya. Semuanya pakai ulat-ulatan bedek kan? Iseng pas mereka susah itu, rago ngayain limo, gulung-gulung, nasnya ada yang ada yang kan. Terus karena kita kan nggak pede kan, sama orang-orang yang senior, tak tinggalin tangannya di sini, kalian ingin mulih, dan mana ini mau pasang lima. Artinya saya nggak ngaper gitu kan? Pak, tidak di Semawang ya bawa raga bisa gitu. Oke. Marmar juga nggak ngomong. Sing bandi lah ngomong. Oke. Jangan lima ini itu pasang. Itu di Banjar. Banjar. Oke. Terus dipasang, habis itu belum juga bikin ogo-ogo di Banjar, masih bikin di gang waktu itu tahun berikutnya. Gang-gang tuh masih boleh bikin ogoh-ogoh, belum dibayar satu. Terus juga ogoh-ogoh raga alien gaya raga tertentu. Itu Marmar dibantu teman-teman kecil lain. Satu gang aja. Nah, waktu itu nggak ada zaman ogoh-ogoh bergerak Jun. Saya bikin ogoh-ogoh bergerak alien tuh, tak bikin ada sayapnya. Jadi pas pertama polos lukus kini begitu lewat di depan Banjar, kan that show off kan depan Banjar. Kebar kampirnya, wah. Kepalanya bergerak, bukan cuman kita gitu cara nak alien ngai. Anggut-anggut gitu-gitu benar-benar bergerak ya, itu manual semua. Muling tuh nyeng ngai nenek nyeng ngai. Dulu waktu kecil dipanggilnya tuh medis atau tuh liong ya. Iya. Oh, tuh liong ngai, tuh liong. Nah, langsung tahun berikutnya saya mulai bikin Banjar terus kayak. Diakuilah kemudian. Diakui. Nah, sebenarnya kalau sekarang orang baru tahu saya dari ogoh-ogoh kan karena sekarang tuh ada sosial media. Ya. Semua orang di Bali hampir semua mengakses sosial media. Kalau dulu kan enggak. Sebenarnya ogoh-ogoh saya dari tahun ke tahun dulu, nah orang bicara jani viral lah. Ya. Orang tuh selalu berkumpul di Banjar saya ngeliat ogoh-ogoh waktu ya, itu. Iya. Karena waktu itu waktu saya masih SMA kelas 1. SMA kelas kayaknya udah mau tamat SMA. Nah, ogoh-ogoh tuh paling ngetren, paling hebat itu bikin ogoh-ogoh kalau enggak di Anggar Kasih. Itu di Kedaton Kesiman. Dulu ya, sebelum cuman ada dua. Iya. Kedaton Kesiman yang pionirnya ogoh-ogoh tanpa pancar tengah-tengah tuh. Iya. Kekuatannya ada di kaki. Kedaton Kesiman pertama kali. Oke. Terus ogoh-ogoh yang pertama kali style mekebar-mekebar tuh, itu Anggar Kasih. Itu artisnya ada juga? Masih ada. Oke. Sekarang masih ada. Terus dan senior lah beliau. Oke. Nah, waktu itu idola saya itu yang pertama itu Kedaton Kesiman, dari SD itu idolanya. Sampai akhirnya melihat Anggar Kasih yang mekebar-mekebar tuh, itu mustahil bisa ngegogoh cara kini, nggak kebayang. Nah, akhirnya yang pertama tuh kehormatan bagi saya pas SMA tuh yang ngegogoh kalau sedahan kinambehan ini bayang judulnya pokoknya. Waktu itu sosmed belum sekencang sekarang. Belum, ya? Okay, cuman okay. ada koran-koran aja. Okay. Gogoh saya masuk di koran-koran. Bahannya apa? Kertas dan ulat-ulatan. Udah memakai kertas dan ulat-ulatan. Nah, ya? Sebenarnya kan itu bahan dulu tuh memang kertas dan ulat-ulatan. Betul. Belum styrofoam. Betul. Saya bikin itu viral lah di koran-koran. Ya, saya ingat. Okay. Dipanggil lah sama senior yang ada di Kedaton Kesiman.
orang marmarnya barangnya nulungin ngecat ogoh-ogohmu gitu. Ogoh-ogohnya gede aja men, hampir men balik kukul ke keraton. Sar kali ya. Nganggu perantos pakai seseh. Wow. Dan ngecatnya bukan pakai kompresor. Pakai apa? Pakai kuas. Manual. Manual semua manual pakai kuas. Itu lebih susah barang. Ya. Itu marmar yang kerjain. Ada beberapa sama teman. Oke. Ada kayak sekarang ada apa artis mural Danio namanya. Dia terkenal banget di luar negeri, karyanya besar-besar sekali, dia juga ikut waktu itu. Oke. Setelah itu bagaimana dengan Banjar Marmar sendiri? Ogoh-ogoh yang pertama marmar yang viral itu. Oh, yang viral itu. Nah, itu kebanggaan lah buat orang di Banjar. Tapi sebelumnya memang senior-senior saya di Banjar tuh memang terkenal Ogoh-ogoh Banjar Gemah waktu itu. Gemah ya. Ya. Terkenal juga, tapi yang paling topnya bukan Banjar Gemah. Ya. Topnya itu Banjar Kerenceng. Kerenceng ya. Kerenceng. Ceng dan Alang Kajeng hebat. Iya iya iya. Yang bisa saya tangkap jadi dari anak muda seperti Marmar, jadi buktikan dulu dirimu bisa ya. Ayo. Seperti itu ya, cara marngai limo kalin. Dia gen gemar gemor kan, sekadar bukti kan lah bisa menghargai gak kita bisa, gitu ya. Enggak bisa. Benar kan, gitu ya? Iya. Ayana. Orang tuh kan enggak bisa gede dengan omongan Jun. Betul. Gede bungut ada. Cen karya aja gitu harus jadinya. Harus dengan berkarya. Ya. Semua itu dah makanya membalik band ke fighter tuh bawa berjuang lah untuk ya. Menunjukkan diri lah. Oke. Terus Marmar kan juga seorang vokalis nih kalau di ngomongin masalah musik. Ya. Seorang vokalis di Reaper Clown ya benar ya? Sekarang Reaper Clown. Dulu ada band lagi ya? Ada. Sebelum itu ya. Namanya Psychopathic. Psychopathic. Di dalam penampilan Marmar juga Marmar memakai apa? Masker. Bisa masker gitu ya. Ya itu agak idealis juga kita lihat dan totalitas gitu. Ya. Apakah ini terbawa dari seorang Marmar yang seniman ini terbawa enggak ke panggungnya? Gaya itu. Gini, saya kan seorang seniman ya. Iya. Dalam tujuan saya tetap sama. Dibeten aja di dhuwur panggung, ya. Sama tujuannya. Apa tujuannya menyampaikan apa itu sama pesannya. Cuman ketika saya di kehidupannya biasa-biasa janine, yang kan lihat polanya kita tuh anak raga berinteraksi sama masyarakat, jadinya raga juga mengikuti apa dan ada norma kan gitu, yeah. Norma di masyarakat, yeah. Semuanya ada etiknya, semua ada aturannya. Nah ketika di panggung itu milik saya, yeah. Panggung itu milik saya. Kalau tidak suka jangan nonton, gitu. Yeah. Tapi pesannya tetap saya harus menyuarakan hal-hal yang memang saya anggap penting untuk disuarakan gitu ya. Dan mengedukasi lah ya, pokoknya bisa menjadi hal yang baik menurut saya untuk kehidupan gitu ya. Nah kenapa alasan saya pakai masker itu, saya ingin memberitahu orang mungkin ketika saya nggak pakai masker di beten tanpa gemurto biasa gitu kan, orang ngelihat kan tampilannya ya. Marmarnya oh tata bahasanya halus gitu modelnya, polos nak nih. Waktu di panggung kasar ngomong, jelek, mekecuh apa ya, jelek ngomong nih. Tapi intinya patuh, benar. Yeah. Nah, maksud saya tuh supaya orang tuh mulai berpikir bahwa nggak bisa kita judge dari penampilan orang. Betul. Setiap bahasa yang diucapkan orang tuh harusnya ada intinya di dalamnya. Ada maknanya. Ada maknanya. Ya. Menbakat keton makna keton. Berarti kita udah naik satu tingkat rege kemampuan berkomunikasi rege. Betul. Udah marah jelek jenang naa marah jelek munyen nih. Marah agak kasaran bende. Sing dingahen. Padahal itu penting. Berarti semua yang Marmar lakukan di dalam berkesenian itu mengedukasi lah ya tujuannya ya. Ada edukasinya ya. Kalau dibilang mengedukasi mungkin rege sok jadi gurunya. Tapi kan benar kan? Harus ada sesuatu hal bermusik kan bukan hanya bernyanyi kan? Ya, harus ada hal-hal penting tentang apa isu-isu kekinian, sampah. Yang saya lakukan itu saya memperjuangkan kehidupan itu pangsing nyaga jangan gitu loh. Intinya banyak orang yang tidak peduli tentang engkenya singanan hidup tuh. Yeah. Tapi saya enggak. Saya ingin menciptakan sesuatu paling tidak di lingkungan orang-orang dekat saya tuh. Lingkungannya luang Jun. Yeah. Bimbingan ragang lapana, ngelasan tano tuh. Mereka diwarisi kehidupan yang bagus. Dan ini ragas yang peduli. Lingkungan itulah yang mempengaruhi dia nanti hidupnya. Kalau dari kacamata seorang Marmar sendiri, sudah sejauh mana nih anak muda Bali mengerti tentang keberlangsungan hidup orang Bali? Karena kan stop sampah plastik, stop sampah plastik, kok nggak kencang lagi? Iya. Kejap-kejap kan? Akhirnya nih
like before, nuli wado gitu loh. Apa yang harus dilakukan nih, terutama anak-anak muda Bali, kan kita yang bakal menjadi menjadi tulang punggung Bali nih. Gimana menurut Marmar, apa yang harus dilakukan agar kebiasaan untuk malu, untuk jorok itu ada, untuk gimana Mar? Menurut kacamata Marmar. Satu aja, ya. Agar nambah ajin ya orang tua zaman dulu ya, leluhur agar di hidup tuh ada dua, eling aja waspada. Artinya eling tuh ingat sadar gitu. Setiap kita sadar pasti ada evaluasi. Setiap kita sadar ada tindakan yang baik. Sadar tuh pengertiannya bukan cuman bisa kedat, bisa ajak ngomong kan Jun. Ketika sadar atau nah, kalau dalam kesehatan artinya sadar tuh ketika orang sadar artinya dia bisa diajak berinteraksi dengan baik. Sadar artinya tuh. Yang punya ada kan saya sadar loh, menurun berarti loh Tono. Oke. Gitu. Nak marah, tidak sadar masih Jun. Marah juga bagian dari mabuk ya? Ya sama. Tidak bisa mengontrol diri ya? Artinya kan dia tidak sadar. Ya. Padahal dia tahu, gitu loh. Dia benawang, mana sing sadar itu kan dia nawang, tapi sing sadar gitu, sing paham yo. Artinya gini, ketika dia tahu pas dia marah nih, men ngomong kene nak tuh sakit hati, men pas dia sadar ya nawang. Tapi ketika dia marah, sing sadar ya. Dia melakukan. Pang, dia sakit hati, tidak apa-apa. Dia mengikuti emosi itu yang mengontrol dia. Mabuk pun begitu. Dia tahu pada saat mabuk kemampuan kesadaran dia rendah, tapi yang mengikuti mabuknya. Tapi mabuk itu sebenarnya bisa diatur juga. Bisa ya. Aja sing. Benar. Aja teman mabuk agak kan sing. Iya, sing teman. Teman minum, tapi sing dan mabuk. Mabuk minum juga kan? Langah. Kapan-kapan. Kadang-kadang ya. Jadi intinya anak muda Tono harus sadar. Pertama harus bangga jadi anak Bali. Di Gumilena ada anak tua nyuntur-nyunturin ning gum. Gedi tuturne, alih bertutur pedidimu, alih kesadaran tu sendiri. Raga nak tuturne ya orang tua. Ya. Jadi apa yang dibikin selama ribuan tahun peradaban ribuan Cago, tahun jam. Dulu? Itu buah pemikiran lo Jun. Ya. Bukan baca buku. Mereka belajar dengan kenyataan ya. Itu diwariskan pada kita. Jadi raga campahin banget buku anak di luar negeri baca raga anggo raga dini. Benar. Iya, sing tahin hidup di luar negeri nulis buku sing tahin hidup di gumen raga lho. Aja. Male iya mlah jamai. Benahne men nyian ya, hidup di gumi itu. Gumi itu pelajin sing buku nak ling sisi pelajin anggo gumi raga. Di mana lagi di pijak? Di situ. Ya, di mana bumi di pijak? Di situ langit di gumi. Ya. Men yang ningal nak Bali jani. Maaf sih, bukan semua, tapi kebanyakan. Kebanyakan ingin seperti Singapura, ingin seperti begini. Padahal hidup di Bali. Takuan ya, mendot ingin seperti Bali itu Bali itu engkel sih sebenarnya. Sing tahu. Tapi menyebut dirinya seperti orang Bali. Man yang menganalogikan lo Juno. Ya. Ragone cara ente-entean. Ente-entean itu kan luwung lah. Ya. Bisa hidup tumbuh berbunga dan lain sebagainya. Kita ini berbunga Jun, ya. Tapi wadah raga di pot. Sekarang ini ada wadah di pot raga, dikasih makan, dikasih pupuk, air, subur raga. Raga berpikir bahwa kita nih hidupnya makmur. Ya. Contoh aja nih Jun, pariwisata mati. Iya nih ngemang makan pot lah nih, hidupnya gitu. Pariwisata. Mati aja nih. Layu punya, mati raga. Okay. Coba kalau kita tancapkan kaki kita, akar kita menancap di bumi ini. Udah iya, ijo iya, joh kamu alih iya. Simperlu ngopot. Kering ya, rontokin malu daun bede, tapi tetap hidup. Gitu. Mani ada kini, bin berbunga, bin kini berbuah. Itu yang orang gak paham, nah mudah-mudahan jani ini Jun ada corona nih. Paham rago? Dia bangga dengan 70% lebih orang bergantung pada pariwisata. Mudian bergantung di dahan rapo Jun. Ajar. Rame-rame bergantung itu, ulang mati nah sama kejar dah. Itu yang terjadi sekarang ya? Jani begitu. Gampang, ada anak ngerti aja nih, pariwisata nonton tidak, bukan carangannya katos ya. Loh. Apa Marmar bisa menyebutkan bahwa pariwisata kita terlalu mendewa-dewakan pariwisata? Betul. Yang betul. Harus kita lakukan adalah mengerti bagaimana caranya jadi orang Bali yang benar. Ya. Tidak ada kekuatan selain berdiri di kaki sendiri, Jun. Biar Jun sunggi ya kuat ane nyunggi, menjap kenyal ane nyunggi entung rega. Ya. Kalau udah di kaki sendiri berdiri bagaimanapun keadaan kakinya, menjujuk gitu. Betul. Dan kita semua kena jadinya sekarang ya. Termasuk yang ya, termasuk saya jadinya. Termasuk Jun. Semua ya. Tapi sangat disayangkan kalau sampai setelah corona ini hampir menghabiskan tahun 2020 ini di Bali dan di Indonesia ya, negara kita hampir bangkrut dengan ini, bukan negara kita aja, banyak sekali negara yang hampir bangkrut.
dan kita masih berpikir dengan sektor hanya pariwisata yang kita andalkan dan membayangkan, oh dia akan kembali seperti semula pariwisata. Menunggu hal yang gak pasti kita? Bukan gak pasti lagi, berjelas-jelas ada kenyataannya seperti ini gitu. Bukan gak pasti lagi itu. Harusnya kita berpikir, tapi untungnya aja. Nak megaya jadi 15 hari kerja. Ya. 15 dino ya mencari celah untuk sektor yang lain. Yo mau mulai mencari pekerjaan yang lain. Suatu saat ketika dia tahu celah nenek-nenek, dia bisa cabutin pekerjaan yang lama. Membangun pekerjaan yang baru di usaha nenek pedidi gitu. Orang luar udah begitu, mereka kontrak, megaya kejap, ngelamin skill nilai. Tidak mengandalkan itu sampai seumur hidup ya. Gitu kan Maria? Gitu, Bo. Itu kelebihan seniman sih. Ya, harusnya gitu. Ngidang ragu selah-selah nilainya. Gitu sebenarnya. Nah, dan semua orang sebenarnya pasti punya potensi. Ya. Punya potensi. Apalagi di Bali ya. Guminu alus sebenarnya. Ya. Kalau kita tidak bergantung pada bis yang buat gaya-gayaan. Ya kan saya ngeliat sama orang. Anak ini itu di mall. Anak ini itu mall gayaan. Oh, Marmar maca juga ya? Maco, tapi sih rumah harga. Merek dan label yang bikin mahal. Nah, itu yang bikin mahal kan? Gengsi yang bikin rumit. Nah, itu. Okay. Biasa-biasa nih. Ya, sambil kopinya, Mar, ya? Ayo, sederhana, geng. Akhirnya saya terbuka pikiran saya kenapa Marmar dipilih menjadi klien gede ya. Ayo Pak Klien, kita ngeledang dulu. Oh, oke. Okay. Marmar ngopi juga kan ya? Ngopi. Jadi kopi Banyuwangi. Oke. Okay. Legenda rasa. Kita ya pemikiran mama memang di out of the box, di luar rata-rata remaja kebanyakan. Kalau saya mikir luar apa? Berarti saya termasuk remaja. Remaja nih. Lah. Kita ini remaja era 90-an. Asalnya di era kita yang paling asik lahirnya kan, Mar? Onyang depok. Sinadi orang gitu masih. Singa. Jangan gedak nak zaman jadinya kan. Oh aja. Sembang kan beli nenek. Ayo orang pejar nepu kan. Pejar nepu. Yeah. Sing ada handphone dan pidan. Jadi ini masa keemasannya. Sebenarnya dunia itu jadi masa keemasannya. Ketika Rago, nah ketok kali kopi. Jadi ya. Ketika kita tuh pidan tuh cuma ninggal satu gen. Tentang kesaktian anak pido lo, pola-pola kesaktian anu tono bisa mekabar, bisa ngobrol jarak jauh, bisa nepuin kejadian anak di luar. Ya. Itu kan satu ogen asalnya di beberapa tahun yang lalu. Ternyata ya, anggaplah 20 tahun ke belakangan anu, terakhirnya 20 tahun terakhir anu. Semuanya terbukti bahwa itu ada. Aja no, sing nyangkar lo. Nah, prinsipnya apa ditujun? Yang di satu anak itu cuma tentang daya dan darat. Nabas buat ngomongnya tentang itulah modelnya tentang sesuatu aneh sudah ada prinsip nih gitu loh. Cuman gayanya alat raga karena raga sing melajah. Sensitivitasnya berkurang, dayanya berkurang, kekuatannya berkurang, konsentrasi berkurang. Gayanya alat membantu nutana. Telepon jen. Itu modelnya. Dan raga bawa alatnya lo, malah nggak ini tidong. Makanya. Jadi simple. Simple. Nah orang tuh lupa bahwa dalam diri raga itu apa aja ada di alamnya ada. Dalam diri raga ada. Begitu gayanya alat, prinsipnya sama alat yang ada di alam sama ada dalam diri kita. Diri kita. Kenapa enggak kita pergunakan nih? Betul. Potensi yang ada di dalam nih. Betul. Menak ngomong kene biasanya orang langsung menganggap di zaman sekarang nih ya. Spiritual lemone. Apa yang salah dengan spiritual? Penyakit yang paling susah disembuhkan penyakit apa? Jiwa. Jiwa itu spirit, Jun. Sakit jiwa itu tidak sadar. Kenapa jiwa yang sehat ini enggak di-maintain? Betul. Enggak digali lagi. Setuju. Setuju Pak Klien. Pak kopinya lu. Mar, ini sengaja yang sing ngangon sinduk. Kenapa? Artinya kopinya biarpun sing ngangon sinduk diaduk tetap jalan. Oke, gitu. Dan yang nepuk Marmar sing begitu demen jangan manis-manis kan? Yeah. Olahragawan soal. Kita punya clue Mar, ngopling ngopi keliling. Oke, ngopling. Ngopi keliling. Ini sama Pak Klien gede. Perlu kena ambil. Coba rasakan. Mohon maaf saya tidak bisa merasakan kopi tapi coba bin tuan. Nih ya nado bin lebih enak rasanya mah. Apa sebabnya saya nado? Sama bos Indo. Bos kedeman ya. Oke. Ya bos kedeman. Bos kedemannya ngopi tapi, aja. Berpengaruh sih jenjak basangnya. Nah. Biasanya kan ngai apa dana? Asam lambung. Kopi Banyuwangi enggak? Oh. Ini kopi ini memang pilihan ya.
dipilih kopi-kopi terbaik di antara banyak kopi kan ada beberapa ani terbaik ya. ani sing luwung kutangi bijina di, kemudian ditunggu beberapa tahun baru dijadikan. Oh iya iya iya. Yang ngembang kopi untuk Mar menjep. Kalau Mar, kita sambil jalan ya Mar ya. Ngomong-ngomong masalah ya, silakan ditaruh dulu. Iya. Masalah menjadi mejuk kone Marman dari angka kelihatan gede kan tuh. Ya. Apakah berarti Marman udah dianggap sekali di seputaran Banjarnya seorang Putu Marmar. Terus Marmar mengiyakan ya. Kenapa bisa menjadi kelihatan gede? Gini, jadi saya tuh kan aktif dari dulu di pemuda. Paling vokal lah. Ya, paling vokal, ada juga yang vokal yang lain. Ada tapi juga. Gini Jun, dulu tuh pemuda di Banjar saya itu, tahun 90-an itu, kebanyakan mereka terjebak sama narkoba. Oke. Banyak yang terjebak narkoba, banyak yang meninggal. Mama kena nggak? Nggak. Kenapa enggak? Tak ceritain sekarang. Ya. Di zaman era yang sebelumnya sebenarnya orang-orang 80 itu ke 90. Nah, saya kan era 90-an lah turunannya itu. Ya. Mereka itu tidak seperti orang-orang yang terjebak narkoba lainnya, menjebak yang lainnya kan gitu. Mereka justru melindungi saya. Ya. Yang licinik mulai bejat. Yang SMP bemabuk bidan. Bocah kurang. Wah, gitulah. Tapi sedan menang gitu. Terus. Nah, mereka itu bilang gini. Mereka menceritakan bahwa nak terjebak narkoba itu susah hidup nih. Senior-senior yang ini sudah meninggal lah mereka sekarang ya. Mereka tuh kebanyakan orang pintar Jun. Maksudnya dalam segi akademis mereka tuh pintar. Nak duak. Sekolah nih bagus bidan. Nah ketika kena narkoba hancur semua. Hidup di keluarga kaya runtuh masih bekerja. Yang notona adalah generasi di mana ane sain dilindungi oleh mereka supaya tidak sampai kena narkoba. Yang okay, generasi. Okay. Nah, berikutnya saya jadi ketua pemuda. Ketua pemuda yang di bawah saya itu anak nih kelihan ben bede, anak senian bede. Iya. Nah, ya waktu itu. Iya, di antaranya ya. Di antaranya okay. Karena dianggap jadi tengah-tengah nih tuh jadi yeah. Jadi jembatannya. Iya. Yeah. Nah, berikutnya Beraga Subur jadi ketua pemuda, nu raga di kepemudaan. Ya. Hingga sekarang pemuda di Banjaraga Nutana nu yang sing lepas masih pemuda. Ya. Nah, pemuda itu berubah sekali karakternya berubah. Dulu tuh narkoba itu adalah kerayaan akhirnya. Udah gitu. Udah berubah lah. Ada cara penyampaiannya mungkin ya, masuk beda. Ke dalamnya beda ya. Karena apa yang disampaikan oleh senior-senior saya yang sudah meninggal itu saya sampaikan ke mereka, ke adik-adik semua. Nah, melihat ini karena raga saing ayah di Banjar walaupun konen mau Banjar waktu itu. Yeah. Kan banyak tugas-tugas yang sebenarnya susah diambil oleh orang-orang yang bahkan sebelum mau Banjar ya. Contoh pemane jadi ketua koordinator apo di Odalan Agung gitu mendadak. Yeah, yeah. Nah, saya sering diberikan tugas itu. Sebenarnya yang lah partner. Okay. Yang lah partner di Banjar atau memang cantelan yang. Iya, yeah, yeah, yeah. Nah, dialah yang sering saya ajak bekerja. Terakhir itu Soulmate. Terakhir. Namanya? Jun. Betul. Jun Yarto. Oh, Pak Toh Jun Yarto mas ya. Ada Jun Yarto yang sing bagus ganteng gitu. Jun ada. Cantelan yang itu Jun ane. Okay. Mulai ling jadi yang jadi ketua ya jadi wakil. Sampai sekarang yang jadi klien ya jadi perjuru masih. Keren. Gitu. Okay. Nah, cantelan yang merasa pokoknya klik lah. Harus perpanjangan cantelan. Tangannya Marmar lah itu. Ya. Ya, okay. Nah, kenapa saya dipilih? Karena dianggap berhasil waktu pas Karya Agung di Banjarnegara kemarin. Oke. Okay. Itu saya dipanggil, nah, kan masing-masing kesinoman itu mengajukan nama. Yang diajukan itu cuma ada dua nama, nama saya dan ada nama satu lagi. Sebenarnya ada empat nama. Yang satunya pindah membajar karena tinggalnya jauh, akan tidak siap. Yang satunya lagi umurnya tidak tepat. Ada empat orang. Okay. Nah, kan tinggal satu nama nih. Yang kurang yang sedang beli nggak? Orang ke Banjar. Yang singidang? Singidang. Sedang gini. Singidang ternyata apa yang sudah ditugaskan aja Banjar itu mandat atau no, tidak bisa ditolak memang. Memang tidak bisa dihindari. Tidak bisa ditolak. Apapun alasan yang memang saya harus jalani. Ya. Nah, kalau dibilang secara yang lain atau no, ada masih sebenarnya. Yang atau yang kan, nah, maaf gen, yang bukan orang yang rajin sembahyang. Orang banyak kupin limo gitu di pembelajaran. Ya. Ya. Jarang saya Jun, jujur aja saya jarang. Saya lebih apa namanya? Pola saya nggak begitu pola saya. Saya lebih ke kalau di rumah
di kamar gitu, saya punya waktu untuk ada waktu meditasi gitu. Okay. Nah, gitu. Tapi yang tuh melihat suatu keadaan tuh sentayan dari segi apa namanya niskalo gitu. Ya. Selalu harus relevan lo. Nah, suatu hari yang mimpi gitu. Mimpi kalau dibilang kejadiannya persis secara corona awal-awal tuh. Sepi gumiyun, sepi gumiyun. Begitu saya bilang sama istri sama anak saya, udah kijo-kijo gitu. Sebelum jadi kliennya. Udah kijo-kijo pokoknya. Sebelum corona berarti ya. Sebelum corona, sekitar 6 bulan sebelum corona. Udah kijo-kijo gumi janinannya, pokoknya situasinya gawat. Biar saya aja yang keluar, yang ngabus senjata jun. Ngabus senjata bayangan yang cara chaos segala macam. Di mimpi ini. Mimpi nih. Okay, okay. Tapi cara nyata sana ngabus senjata segala macam, saya pamit sama ibu juga. Berangkat yang pesu dijemput cara truk itu jun. Cara nak bertarung nih. Cara berperang. Okay. Gumi pokoknya gumi itu susah semua. Oke. Okay. Tidak boleh keluar rumah orang-orang. Ya. Yaitu di mimpi yang tuh. Mana yang truk menang kajo melawan arus dari rumah ya. Oke. Okay. Melawan arus. Tapi di perempatan Dajan Banjar yang nonton yang mencebur, karena saya merasa enggak di sini tempat saya. Mekecong pesu, mencebur yang uling truk tuh. Singkat-kat mekelos sana singkat-kat. Ulung lah di Banjar, di pura di Banjar. Di pura di Banjar. Nah, segera sesunan di Banjar saya lihat. Saya tempelin gidar ke pelawatan itu gitu loh. Nah, saya enggak bilang ini jadi sesuatu yang nyata, tapi ini menurut saya ini clue gitu. Saya nangis, nangis. Bagaimana nih keadaannya segala macam di mimpi itu ya. Di mimpi itu yang ngeling. Punya tasan tuh. Nyah loh di mimpi itu. Okay. Terus yang mohonnya gini, beri saya kekuatan ijian di jangkau wisesan gitu. Kang yang kesaktian gitu. Terus tak ada jawaban apa, cuman senyum jun. Dari situ saya berpikir, pas ada corona nih saya berpikir, aduh, semua bisa dilewatin gitu. Nah, terus yang jadi klien ada kaitannya menurut yang kenapa saya tidak bisa menolak. Ragone nage. Waktu itu ragone nage, ragone berdoa ijian di jangkau wisesan itu loh. Udah yang jadi menghinar. Menggurui wisesan di Banjarnya jun. Kelian kan, peragone nak gini nih, kenapa saya harus menghindar, harus jalan. Akhirnya Marmar sadar itu. Sadar, istri saya nih pertama shock. Ya. Orin yang kalau tidak kita, karena Banjar memilih kita, berarti kan kita dianggap saya ini dianggap penting untuk saat ini untuk memimpin Banjar ini penting. Betul. Nah jadi nggak boleh kita menganggap diri kita nak penting padahal orang-orang bilang kalau kamu mampu gitu. Betul. Support orang-orang nih, spiritnya orang-orang nih mestinya kita bisa rangkul gitu. Kita bisa pegang. Akhirnya nyak Jun. Tapi istri Jun terima. Bayangkan Jun, saya baru mau Banjar berkata-kata. Jadi klien adat. Ada corona banyak keputusan-keputusan tentang adat yang harus kita putuskan secara bijaksana. Iya. Terus tentang ini apa? Selama menjadi klien saya yakin sekarang ini adalah banyak keputusan-keputusan super ekstra yang harus Marmar pikirkan. Makanya, tentang PKM dan lain-lain. Banyak sekali. Apa kebijakan yang sudah Marmar lakukan di Banjarnya Marmar sebagai klien gede? Kalau tentang adat, saya tentunya tentang protokol yang diberikan pemerintah bahwa tidak boleh berkumpul, jumlah yang banyak itu tidak boleh. Nah, mensiasat itu dilakukan. Awal-awal itu susah juga. Awal-awal susah mensiasati karena terutama pada saat ada yang meninggal. Digemar nak nyamuk mengkilat. Ketika kita tidak nedunin Banjar pun rame orangnya. Mensiasati itulah yang susah, membagi orang-orang supaya tidak jadi berkumpul, membuat aturan-aturannya, bagaimana aturan mainnya yang kira-kira cocok di Banjar kita. Bahkan saya bikin itu sebelum pemerintah atau di desa adat murid. Karena yang berpikir, pada saat itu yang berpikir memang harus begini nih caranya. Bikin itu kebijakan tentang orang warga Tamyu yang jadi pendatang di tempat kita itu bagaimana caranya nggak ada tamu baru, dan kalau ada orang yang bepergian keluar kota mereka menyatakan surat sehat dan lain sebagainya itu kontrol ya. Terus kalau ada yang melanggar Marmar melakukan tindakan? Saya tegas aja kalau dia melanggar saya panggil pemilik kosnya saya keluarkan dia dari Banjar saya. Agak tegas ya. Jangan ada di Banjar saya. Iya. Karena pada masa ini pernah dilakukan. Pernah. Oh, pernah. Langsung baru masuk sudah keluar. Oke. Pernah. Okay. Emang harus ada sanksi ya? Harus. Untuk disiplin itu harus ada sanksi ya. Karena begini, ada yang kita perjuangkan itu kan sebenarnya
warga kita. Ya. Selain kesehatan warga ya. Kita, mm-hmm. sebenarnya yang kita perjuangkan itu adalah rasa aman dan nyamannya. Mm-hmm. Walaupun secara kesehatan sebenarnya ada yang orang baru mereka tidak akan terganggu umpama nih, ya. Tidak ada penyakit dan lain sebagainya, mm-hmm. tapi mereka bisa resah. Itu yang saya upayakan paling pertama. Kalau ketika mereka resah dan takut, nggak segar-segar bisa gelam Jun. Ajan. Lebih baik. Sugen Gus, sugen Pak, udah di lingkungan yang Pak. Kalau Pak mau di sini, ikuti aturan kita. Toh masih aturannya tidak yang cara penjara. Iya. Cara isolasi saja. Iya. Itu loh. Sejauh ini di Gemah aman. Aman. Nggak ada kena ya? Aman. Langsung karena aman. Hal-hal yang dilakukan? Ya. Pemaskaronya? Tidak juga. Tidak juga ya? Tidak juga. Tidak wajib. Tidak wajib memasker. Mm-hmm. Cuman kita tuh. Kalau sekarang kan masker, anggo face shield. Tapi saya nawang kenapa? Kalau saya lebih fokus ke mengedukasi kenapa kita harus jaga jarak? Ya. Karena pemain tentang corona, virus ini ada di droplet. Droplet tuh orang bertengkak, ludah lah segala macam itu. Ya. Ada di situ. Uh-huh. Nah, kenapa jaga jarak? Karena jarak waktu kita ngobrol itu ini kan Raga menyatakan diri sehat ya juga. Iya. Ngobrol ya. Dari kontrol tadi ya. Iya. Dan segala macam tesnya. Nah, ini ketika itu kita udah ngerti, jadi tidak ada lagi Raga ngorto aja nyamuk harus memasker tuh. Ya. Dan itu lebih ke psikosomatis nanti jatuhnya. Psikosomatis kan nak sing sakit merasa sakit. Iya. Lindungi keluarga Anda dengan menggunakan masker. Karena siapa tahu Anda OTG. Berarti kan Raga menganggap iban Raga OTG. Dalam, iya. Artinya padahal imun Raga milik Tuhan masih. Iya jelas. Kita men-setting diri kita sebagai sakit. Orang yang menerima kalau ada penyakit itu menerima. Terus? Kalau saya begitu edukasinya. Ya, itu marmer edukasi di teman-teman di Banjar, ya, seluruh warga. Iya, okay, walaupun okay. Masih banyak yang cemas karena media itu memberitakan terlalu digawat-gawatin gitu. Kalau saya kan relevan aja Jun. Dari awal corona sampai sekarang. Orang yang meninggal 9 Jun. Ane kena ribu Jun. Ane positif ribuan Jun. Iya. Yang dari 100% yang kena itu kan ya. Yang disebut positif itu nggak bisa dikoreksi kalau saya salah data ya mungkin saya nggak update atau apa yang saya terakhir baca itu 18%nya dengan gejala sisanya berarti kan tanpa gejala hanya 18% dengan gejala artinya kan penyakit ini tidak cukup kuat untuk membuat orang sakit ya. Satu aneh kedua yang 18%nya gejalanya ada ringan sedang dan berat. Artinya kan ben medem. Terus angka kematiannya notanya di bawah 5% Jun. Ya. Setiap hari itu udah nak kena sakit jantung mati. Kematian-kematian yang secara normal aja banyak sekali. Ya. Nah, harusnya kita lebih fokus ke cara menyehatkan diri daripada takut sama virusnya. Menghindari. Memang nih virus aja megalo-galok ini Jun. Jago-jago Jun dengan PKM memang nih megalo-galo memang. Yang paling penting tuh sehatkan diri. Paling penting dan jangan takut. Apakah Marmar ingin mengatakan bahwa lakukan aja aktivitas kalian seperti biasa? Iya. Tapi dengan menjaga kebersihan diri. Betul. Benar ya. Satu cara hidupnya bersih. Ya. Ya. Tahu penyakitnya, bagaimana cara menularnya, dan kalau tertular itu bagaimana orang yang tertular. Kalau memang OTG, berarti ini aja Jun yang berpotensi akan fatal itu kan katanya orang yang punya penyakit bawaan dan lain sebagainya kan gitu. Kalau kita tahu ada saudara atau kerabat kita, orang-orang dekat kita nanti bukanlah penyakit yang punya potensi seperti itu, baik-baiklah dengan mereka. Kalau mereka sampai sakit, kalau saya sih menyarankan pemerintah nggak usah lah kepung-kepungan sama OTG. Tak malunan kan ya di muka. Ya. Jadi Jun rapid toh, ternyata Jun positif. 3 hari kemudian pesu kan. Atau di swab mbak nih dengan berapa jam Jun tawangom modelnya positif. Kijo kan Jun ibi. Oh yang ketemu Marmar, yang alih ho. Yang alih ho. Marmar Jo. Padahal yang bawa kijo kada ibi toh no. Alih ho bin alih. Terus di muka corona. Iya. Anggarannya terus keluar Jun. Terus pesu. Kalau difokuskan dengan kencarane nenek nama nak sakit menanggapi nenek terutama yang fatal itu kencarane. Kenapa sih kamu apa? Yeah. Yang lainnya beraktivitas. Wah kalau ada aturan-aturan baru, umpamanya jaga jarak dan lain sebagainya, saya setuju Jun. Tapi masker tuh. Saya kebetulan idan man lah pengetahuan tentang masker. Di Singapura nih Jun. Yeah. Apalagi Marmar. Tato artis juga ya, pakai itu, masker ya? Waktu itu saya dapat gimana? Di Singapura Tato Expo. Tanggapan Marmar tentang masker? Waktu itu di seminar itu bilang
memakai masker, makanya tato itu kalau kita nato usahakan jangan lebih dari 8 jam. Jangan lebih dari 8 jam karena nah, paling bagus itu adalah 6 jam atau 4 jam. Karena kalau kita pakai masker kelamaan, maksimalnya kan 6 jam. Kalau kita 6 jam itu pakai masker terus, kita terlalu banyak menghirup karbon dioksida. Badan kita tuh pH-nya harus diatur antara asam dan basa. Kalau karbon dioksida terus, asam. Kalau sudah asam mengganggu kinerja otak dan langsung sama pencernaan dan lain sebagainya, organ yang lain, sampai ke imun, Jun. Bahkan orang bisa mati mendadak dengan kebanyakan karbon dioksida. Wah, itu dokter-dokter yang bikin banyak meninggal itu kali ya? Menurut saya iya. Seharian ya pakai masker ya? Menurut saya iya, cuman nggak tahu. Dokter masa saya ngomong tentang teman dia. Pasti ya, lebih ngerti ya? Benernya di mereka lebih ngerti. Lebih ngerti ya? Iya. Soalnya, saya juga ngerasain, Jun, menato 4 jam tuh. Raga harus buka masker, malu jam. Harus sekedar break ya? Nah. 1 jam. Untuk inhale gitu loh. Iya. Raga ngatur ben oksigen dalam badan raga, marah bisa raga konsentrasi lagi. Stabil lagi. Bayangkan kalau orang-orang nih, saya bicara aja bukan tentang saya, tapi tentang orang-orang yang pamannya, anggap Jun ya, dengan batasan yang tadi ya. Orang yang jaga di supermarket 8 jam shiftnya. Dokter dan lain sebagainya. Bahkan dokter tidak boleh ketemu keluarga lagi, Jun. Ya. Sudah badannya stres, kena APD, konen ngitungin nak. Dan orang yang diurusin tuh nak sing sakit OTG pemane, mereka sibuk banget enggak berhenti-berhenti nih OTG datang nih karena dicek semua kan. Ya. Menurut saya tuh membahayakan dokter, mendokter lah ngken kayak nak sakit ngian ngurus Jun. Ngian ngubadin. Jun ngurusan. Saya bisa ya. Saya ngerti. Oke. Apakah pemikiran Marmar ini sudah Marmar sampaikan melalui tulisan, melalui udah beberapa kali saya tulis, tapi saya juga enggak bukan yang menyalahkan orang yang berpikiran bahwa masker itu aman ya. Tapi saya secara logika, saya menjawab itu secara logika dan data yang saya tahu. Makanya saya di situ kan bukan mengajarkan orang jangan pakai masker, enggak. Ini loh dengan data yang saya tahu begini. Ayo kita bikin kajiannya sama-sama. Itu maksud saya. Kalau ada yang punya ide, yang ada punya kajian juga sendiri, ayo obrolkan sama. Ayo kita harus menemukan hal yang paling baik di sini. Gitu loh. Saya enggak bilang saya paling benar. Tapi sementara ini orang nak memasker tapi gini-gini, tapi sengawa ngapa artin nih? Masker kain, Jun. Masker kain nih, Jun. Ya. Jun pakai masker kain untuk melindungi diri. Menurut Jun masuk akal? Kalau dari segi kesehatan mungkin ke antara debu ya mungkin ya. Debu. Oke, debu. Ya. Perlu diketahui bahwa virus itu ya kan style-nya tuh ya jenis itu mikroorganisme ya. Ini ngomongin tentang virus yang mana nih? Ya anggaplah corona sekarang. Anggaplah corona. Oke, oke. Kalau kita pakai masker kain Junya, itu enggak proper buat nangkal apa namanya? Virus. Virus. Bagi raga, virus itu ana tidak akan masuk dengan masker kain, dengan serat kain yang tidak bisa kita tembus dengan mata. Tapi bagi virus ya nak mikro gedean men gerbang lebih gede men. Santai ya mencelup pesu. Memang virusnya segede beras apa? Oke. Gitu maksud saya. Bisa aja tembus ya? Bukan bisa aja. Pasti, tembus ya? Pasti tembus ketika kita nafas aja bisa ditarik walaupun sedikit, berarti dia bisa masuk sebenarnya. Benar. Jadi apa fungsinya notona? Terus apa yang mesti dilakukan Mar? Menurut seorang Marmar? Menurut saya, kita harus berjuang membangun kesehatan kita. Gini Jun, pertama kali cacar ditemukan Jun, mati nak kena cacar Jun. Setelah itu, boksan Bin. Setelah itu ada nak mati kena cacar. Nah mungkin ada tapi kita nggak tahu ya, tapi angkanya sangat kecil, mungkin nggak sampai 1%. Imunnya orang itu kan diwarisi secara DNA. Begitu generasi ke generasi kan imunnya diwarisi. Betul. Kalau saya baca, kalau saya nggak salah literasi ya, imun itu terbentuk dengan data Jun. Umpamanya gini, Jun dot kebal flu. Nih anggap corona kan flu juga. Anggap flu yang lain ya. Batuk-batuk. Pertama Jun kena waktu cumi meler Jun. Habis itu badan kita merekam data nenek-nenek kini-kini ngai imun nih. Berikutnya kena seng cara pidan Bin. Karena berago bawa-bawa. Udah tahu. Ya udah tahu. Menurut saya semuanya begitu polanya. Atau cacar? Ya, cacar pun begitu. Pidan merekam kena kaget sama kejang konen takut nih. Konen segala macam nih, konen tawang penanganan nih. Ini virus nih dari mana datangnya engkan? Pokoknya bingung. Tapi ini kenapa lama banget penanganannya? Nah makanya. Cacar pun jelas-jelas ada gejala lo. Iya. Corona ini ada yang tanpa gejala lo. Ingat itu. Masa, nah di Indonesia ini banyak orang hebat gitu lo. Masa nggak ada yang bikin kajian tentang ini? Dengerin lah mereka. Jangan ngikutin orang luar. Iya. Kita nggak tahu orang luar maksudnya apa. Betul. Gitu. Ya. Nah kita harus tahu nih di negeri kita ini apa maksudnya.
yang saya takutkan Jun, yang saya takutkan ini nih negara kita, orang tuh terlalu sibuk dengan hal-hal aneh yang tawang ke nunduk, ngut-ngutin gen, ngabis-ngabisin anggaran, negaranya bangkrut, jelemannya takut. Terus kekudian, kan mati lemo segar-segar mati Jun. Sajan. Mati secara kehidupan mati aja lemo. Sajan. Kalau kita tahu caranya sehat dan kan rago, pokoknya sehat begitu kita merasa sakit isolasi diri, mundur kan? Sesimpel itu ya. Mundur. Sesimpel itu. Tetap berkarya, pemane Jun seniman. Pakai isolasi gitar-gitar yang lucunya lagi Jun ya. Yang saya nggak dapat nih penjelasan dari orang-orang yang ngerti tentang ini. Ketika ada satu OTG, OTG yang kedua, mereka diisolasi Jun. Tidak boleh saling bertemu. Padahal sama-sama OTG Jun. Kemudian men. Pada pada kenal. Tidak kena pilak lah, flu. Jun flu, yang flu. Jun, Jojo Jun. Jun flu soalnya. Padahal pernah kena. Mas. Aduh. Ya, itu itu penjelasan. Kopi itu penjelasan yang... Ya saya bisa mengerti. Karena Marmar penjelasan. Menjelaskannya nggak emosi. Saya cat air. Masa akal. Oke. Jadi... memang perlu dihindari, tapi jangan terlalu parno lah ya. Ya, ya Maria. Memang. Makanya tadi kan ada waspada tuh, eling dan waspada. Pertama sadar, abis itu waspada. Bukan nggak sadar dan panik. Itu loh. Eling tuh artinya kan waspada. Sadar. Waspada itu artinya tidak gegabah. Jangan ngawur ya. Jangan ngawur. Jangan ngawur sama orang. Oh, perlu ada masker. Oh, dong mau ngomong masker aja tawang nih, bos. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Ya. Jadi jangan sampai yang sakit itu otaknya, bukan badannya, padahal penyakitnya nyerang badan itu loh. Menurut perkiraan seorang Marmar sendiri, lama nggak kejadian ini, bagaimana kita tentang apa terlalu konsen sama pariwisata, bagaimana tentang kesehatan, bagaimana tentang anak mudanya, jadi nak melayang yang Mar, padahal bu dalam melayangnya berkumpul masih karena mereka bosan juga, gitu mereka ya? Bosan orang manusia itu. Penyakit yang paling mengerikan pada manusia adalah kecemasan. Ada cara-caranya manusia menciptakan, menghilangkan kecemasan. Itu saya pernah baca tuh. Caranya adalah salah satunya ngehiburan, ngelagu dan segala macam, berkesenian. Dan lain daripada itu, mereka juga punya cara spiritualitas. Membahagiakan diri lah. Tapi jarang mereka menenangkan dirinya dengan spiritualitas yang mereka lakukan sendiri. Kenapa banyak orang sembahyang sembarang-barang, rame-rame. Nah ketika itu tidak diberikan mereka satu sama lain, karena gak semua orang kuat Jun. Secara mental gak semua orang terbentuk menjadi mental yang kuat. Kadang-kadang mereka bertemu orang itu dikuatkan oleh orang lain. Iya. Kan gitu? Benar. Makanya ada kata-kata memberi spirit. Memberikan semangat, memberikan jiwa. Tapi kalau bertemu sama orang yang salah bisa mempengaruhi jiwa kita juga. Sama down, apa jadinya kalau semuanya cemas? Raga segar-segar, barangnya apa nah? Saja. Itu maksud saya, nah mestine tetap waspada, tapi sadar apa yang terjadi sekarang ini, sadar mana yang potensial kalau ngemati yang paling malu atau malu lawat aja sih. Benar. Ini kan jauh kan mati nenek OTG nenek jauh sekali jadi peng gitu loh. Iya. Jauh sekali. Ane paling pawak kan mati kan lapar Jun. Lapar. Pasang lah. Menragom. Yang saya jadikan konsentrasi saya adalah Oke, gak boleh beraktivitas. Makanya saya bikin tapakara itu. Paling tidak, satu orang tidak stressing. Corona aja pikir tetap ya berlaku yang baik. Apa dan untuk kehidupannya dia berusaha menanam. Menanam. Paling tidak 100% kebutuhan hidupnya. Ya kalau 25% nya terpenuhi, terbantu di era carojani nih. Pipis yang ada nih. Iya. Kan? Sengketi mati sedok. Nah, itu masalahnya. Ya. Kalau semuanya menanam dan jadi kebiasaan dan ini bisa digunakan terus menerus. Kan sajan. Rago kan harus prepare Jun, nah, sing tawang pin mananya. Nah, dua bidan lo jumahane pedidi metek. Sing perlu kepekaan. Sing nawang bisa ini corona pin mananya ada bencana lain segala macam kan. Iya lo. Nah, kan Rago harus siap dan prepare untuk keadaan yang paling buruk gitu maksudnya. Untuk anak-anak muda sekarang yang Marmar mau share apa, Mar? Biar lebih positif. Asalnya hilang gayanya itu cara mau mati asalnya. Bunuh diri. Kayaknya hidup mereka habis tuh loh. Besain nepok pes jutaan. Tiba-tiba aja nih. Gimana Mar untuk membangkitkan mereka untuk tetap fight. Melanjutkan hidup. Ini loh.
orang tuh kan makanya pokoknya kalau kita mau saya enggak bertanggung jawab atas hidup orang lain dan tidak bertanggung jawab juga tidak ada kepentingan saya untuk untuk apa namanya membuat orang lain lebih kuat enggak ada begitu. Tapi menurut saya kalau ingin kuat pertama kuatkan dulu mentalnya. Jiwa raga kuatin. Cara menguatkan. Selalu memikirkan sesuatu, mempersiapkan diri itu untuk kemungkinan yang terburuk. Yeah. Tuh paling do enak kan agak ada ide kan? Gayan raga sesuatu. Dengan tiang bantuan kan? Oh, gayan raga sesuatu. Pangkuat raga. Raga benawang bahwa suatu saat akan lapar. Kan gitu? Ning jani alih makanan kumpulin man. Benawang suatu saat akan lapar nu nganti yang kayak raga lapar ada nak memang. Ane ngemang aman sih ya sing sedok ya sedok Mas eh. Gajan. Ya perlu masih makan. Nah, itu maksud saya boleh menghibur diri boleh untuk menenangkan pikiran cara ngelayangan segala macam. Tapi ngedelarut itu cari pemecahannya tentang hal ini. Umpama nih umpama satu saat yang saya setuju dengan new normal Jun. Terus terang tidak ada normal yang jenis baru. Normal itu hidupnya harus sehat orang. Sehat jiwa dan raga itu normal. Tidak ada new normal ya. Sing ada normal muntu kan normal dan new normal itu luluk tuh. Mana ada orang pakai masker yang tidak menyehatkan diri disebut normal gitu loh. Iya. Nah, new normal sing ada. Nah, anyway. Menghibur diri boleh. Yang ada menormalkan diri ya. Iya, jadi berusaha untuk normal seperti yang dulu. Okay. Yang dulu itu bukan berarti perekonomiannya harus seperti yang dulu, enggak. Kehidupannya benar-benar normal sebagai seyogianya sebagai manusia. Ya, sang bini boyo gitu ya. Enggak sekan-sekan jadi lemol gitu. Oke. Terus. Nah, tapi selain kita menghibur diri harus masih agak berkarya untuk bangkit bersama-sama Jun. Saya terus terang tidak terlalu setuju dengan bagi-bagi beras Jun. Ya, kenapa? Karena kita tidak dalam posisi yang nol sekali Jun. Nu nyidang mau belanja Jun. Di satu sisi Jun ya orang yang dibagikan beras umpamanya nih, mereka berharap mohon maaf kan jangan tersinggung ya kalau tersinggung berarti saya sadar berarti kurang memikirkan. Oke. Nu bisa ngerokok Jun. Oke. Okay. Nu bisa nah, anak Bali biasa minum. Nu bisa ragam liara minum ya timbal-timbal. Kan oke lah menghibur diri. Tapi kan kita masih punya daya beli. Artinya harus memisahkan, kayaknya primer nih, makan malu. Nur agak nyidang beli berarti makanan itu sebenarnya. Betul. Kalau dibagi-bagikan beras, mereka men-setting dirinya mereka tidak sadar bahwa kita dalam keadaan krisis aja sih. Cara asalnya biasa-biasa kan, pang mau krisis, asing badan ngurusnya ngurus pemerintah, yang ngurus banjar, yang ngurus desa. Manja dan dia. Manja dan tidak akan menolong saat plek krisis terjadi benar-benar. Saja. Bisa-bisa yang ada banyak yang lakas, negara yang lakas yang kian yang memang bantuan pedih nah, kalau muda nih orang-orang yang tidak sadar ini uyut ya pasti perutnya lapar terjadilah kriminal makanya kita kan menghindari supaya gumin raganya tetap terem kan gitu ya. Setuju gak Mar-Mar di saat ekonomi berluang nih si bersuat corona dan lain sebagainya nabung nih penting gak sana Mar karena apa nih ya punya tabungan. Iya, punya tabungan. Artinya orang-orang yang memang tidak panik ini kan orang-orang yang sudah mempersiapkan dirinya, bukan karena ada corona. Mau ngelayo pegangan untuk hidup nih di sakit terjadi apa-apa. Benar enggak Mar menurut Mar? Benar, tabungan itu penting, tapi bentuknya bukan cuma uang. Iya. Tabungan raga banyak kok. Raga menabung pengetahuan segala macam itu ada fungsinya pada saat ini karena ketika krisis Jun bisnis nggak ada artinya. Betul. Ngelah bis Jun barang nggak ada. Pengetahuan lah yang berperan di situ. Pengetahuannya apa? Pengetahuan bercocok tanam dan lain sebagainya menyediakan suplai makanan. Ada nih berpikir dengan pengetahuannya bagaimana cara distribusi nih. Kan gitu. Betul. Daya tukarnya kan beda-beda nih Jun. Kalau semuanya dengan uang bisa-bisa uang itu tidak berarti bisa Jun ngelapis akarung cuma beli sawi gembal kan? Bisa-bisa begitu karena tidak makan uang gitu. Okay. Nah jadi kalau nabung penting, tapi nabungnya segala macam ya. Nah dalam hal ini, kenapa saya tidak setuju dengan bagi-bagi beras di awal? Belum krisis, amunisinya sudah dihabisin. Sedangkan nanam beras itu kan setiap bulan ada. Ada masanya Jun, ada masa stagnannya, ada masa jedanya. Ada jedanya, ketika jedanya beras berdelah bagiannya dan orang makan dengan biasa, nah cara saya ada apa? Lah barang Jun. Kan ada masa jeda nih. Sedangkan lapar deh sing jadi jeda. Setiap hari harus lapar. Terus, Dok.
Oh iya iya. Ke gudang nih ya. Panen sing ado. Nah, kalau saya di Banjar saya, apa yang dilakukan? Saya tidak membagi-bagikan beras di Banjar. Kebijakan saya adalah mensubsidi beras. Oh. Karena warga Raga nu nyidang belanja walaupun kecil. Ya. Kuda kemampuan warga Raga kira-kira kebutuhannya berapa? Kita kalkulasi kuda Raga ngelakas. Berapa yang harus digunakan untuk kas untuk keadaan yang sekarang? Banjarnya Marmar itu ngurusin itu. Ya. Oh, oke oke oke. Terus terus. Jadi awal ini kita subsidi. Nah, subsidi yang kita lakukan kalau di pasaran beras itu kan enggak turun harganya, tetap beras. 58.000 per 5 kilo. Yeah. Dengan beras yang premium. Mm-hmm. Kan gitu. Mm-hmm. Beras yang premium. Sementara ini ngidang Bang beras premium. Mm-hmm. Nah, beras premium tapi kita jual di Banjar itu per 5 kilo yaitu 38. Artinya lebih murah 20.000. 20.000 orang bisa beli 10.000 per kerama ngarep. Ya. Berarti satu orang disubsidi 40.000 oleh Banjar. Periodenya bisa lebih lama Jun. Aman Jun membagikan jadi cepok kan 100.000, cepok kan. Lah begitu saja dan gratis anggapnya. Wah, anak-anak mula gratis jatah harga makan. Tapi kalau subsidi mereka berusaha bekerja, bedik man, bedik anggu. Ya. Beli bantu ya Banjar. Bantu ya Banjar ben bedik. Heeh. Itu akhirnya mereka bisa beli beras dengan jumlah yang mereka butuhkan kurang lebih lah ya. Mm-hmm. Kurang lebih belum bisa Banjar itu dalam situasi sekarang belum bisa memenuhi kebutuhan total. Nah, tidak nih program ini bisa berlangsung panjang Jun. Mm-hmm. Awal program ini kita rancang untuk 5 bulan. Mudah-mudahan Raga masih menggalang donasi. Donasinya itu cara subsidi silang Jun. Yeah. Keluarga yang mampu berdonasi kepada yang enggak mampu. Kepada Banjar nanti kepada Banjar. Subsidi. Ya. Oh iya iya iya. Gitu. Berarti di samping memberikan Banjarnya Marman juga mengedukasi ya. Iya. Dengan ide kan. Nah, harus ada iya iya. Terus yang memberikan juga tidak merasa Raga ngemang ya makan enggak. Nah, Raga membantu kan. Okay. Sifatnya tidak memberikan makan mensing Raga ngemang sing makan ya sing gitu. Dan enggak dipaksakan kan ya. Enggak dipaksakan. Artinya bahkan ada yang begini Jun. Dia ngambil haknya. Mm-hmm. Yang disubsidi oleh Banjar 40.000 itu dia ngambil haknya. Ya. Tapi dia donasi 100.000. Berarti dia donasi 60.000 berarti. Kan gitu. Ya, ya, tapi ya, dia tetap ya, dapat haknya tetap gitu loh. Iya 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 iya. Itu jadi yang mutar begitu dan keren. Ada orang-orang yang di luar Banjar juga yang karena melihat ini hal yang menarik, mereka berdonasi. Iya. Teman-teman saya banyak yang berdonasi padahal yang cuma ngorto kan yang sengkosa sing men ngorto kan oh yang bareng nih nyumbang itu Marmar ngobrolnya di Banjar enggak saya cuma ngobrol di beberapa dia, orang begitu dia nanya ke satu uang Raga jadi kelihatan nih program Raga untuk ini gini oh yang bareng nih nyumbang nih ya. Asik dulu oke. Ini udah yang bulan kedua. Ada 5 bulan. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau donasinya masuk dan kalkulasi kita tentang kas Banjar dan kebutuhan warga kira-kira keadaan belum pulih, mungkin akan diperpanjang. Ya. Gitu. Dan kita berharap ini cepat selesai ya, Maria. Cepat selesai. Harusnya memang pemulihannya tidak akan mudah, tapi dengan subsidi yang panjang itu paling tidak masa pemulihan ini masih terbantu masyarakat di Banjar yang terutama. Benar banget. Itu. Jarang ya anak muda berpikiran seperti Marmar. Itulah sebabnya kenapa saya berpikir ini kok Marmar dah dia kelihatan gede tukang mejaguran belum mau vokal ternyata sekarang udah terbuka kenapa Marmar dijadikan kelihatan gede artinya pengalaman membuat kita mengerti ya. Banyak membaca selalu kita mengerti aneh-aneh kita pikirkan ketika jadi pemimpin itu kan ya. Orang banyak bukan Raga sikut Raga aku Raga nang mampu dah ruang gitu ya. Sikut orang banyak dan tidak yang paling bawah tidak yang paling atas ya. Kicarannya paling atas dan paling bawah ini dalam segi ekonomi dan lain sebagainya itu karena bisa ketemu di tengah-tengah menjadi bijaksana susah ya susah bang oh Smart jadi yang gubernur maninya oh sih sehingga yang Mar untuk penutup Mar musim masuk nih jam ngortor aku jadwal nih Mar aku demen nih Mar ngortor kuang besok nanti bikin ngupling spesial sama Mar kayaknya masih banyak yang harus saya ulik tuh masalah gogo dan lain sebagainya saya belum puas nih harus bikin ngupling spesial bersama Mar Hera Yukti nih Mar bisa pesan-pesannya Mar untuk teman-teman semeton-semeton Bali khususnya anak-anak muda Bali di dalam masa pandemi ini apa hal penting yang harus dilakukan sebagai manusia Bali dan sebagai anak muda Bali agar
cepatlah berakhir nih, Mar. Ya. Apa yang harus, intinya aja, Mar. Nah. Karena kita punya lagi beberapa menit. Ya. Intinya, kita harus sadar bahwa kita tidak dalam situasi yang biasa-biasa aja. Ya. Situasi ini situasi krisis sebenarnya, memang belum kelihatan. Mm-hmm. Jadi kita upayakan melepaskan diri dari krisis ini. Yang pertama adalah tentang ekonomi. Mm-hmm. Yang kedua, jaga kesehatan. Harus bangun kesehatan sebaik-baiknya. Ya. Yang ketiga, lindungi keluarga kalian. Yang memang yang saya bilang tadi itu bisa berpotensi fatal kenanya. Lindungi mereka. Dan yang terakhir, jangan berpikiran bahwa kita ini orang lain, kita ini orang Bali. Temukan cara sebagai orang Bali dan tancapkan akar kita ini di Bali. Harus pride. Bersatu kita. Bersatu. Doben nenek anak, kalau ada teman yang punya pendapat lain, jangan marah. Biasa tuh. Biasa tuh. Berbeda pendapat biasa. Itu biasa. Nah, Bali itu harus mulai membuka open mind. Itu bukan berarti meniru orang, memasukkan kebiasaan orang di luar Bali kemari dengan lapang dada terus tanpa menyaring, bukan begitu. Open mind itu ketika kita menerima pendapat orang lain. Begitu aja, kena hanggo kena sing terserah. Betul. Sing udah digedak. Sing jangan gedak. Gedak itu cuman nyengelin raga, orang emosi nontonan. Hilang imun. Hilang imun dan sing sadar gitu. Doang gedak-gedak, biasang kan. Oke. Okay. Cuman tersinggung antam gitu. Amin menjagerat. Oke, Marmar, terima kasih banyak. Satu jam udah saya bersama Pak Klien Gede, Marmar Herayukti, vokalis seorang grup band keren, kemudian seniman tato. Nah, banyak sekali pengetahuan yang kita, sebetulnya saya ingin mengulik ogoh-ogoh sebetulnya. Okay. Tapi karena asik banget ngobrolnya dengan Marmar, ini tak terasa sejam. Marmar, terima kasih banyak waktunya. Di samping mengurus warganya, semoga Marmar dipilih menjadi Klien Gede seumur hidup ya. Dan ditunggu karya-karya terbarunya. Karena Marmar gak terkenal pas saat pembuatan Gohogoh aja. Setelah itu tetap. Karena banyak banget request. Jadi teman-teman yang udah meng-request Marmar Herayukti, sekarang sudah saya buktikan bahwa Marmar cepat banget. Ternyata ada yang request nih? Banyak. Okay. Ani Lenlenan liu mas yang request. Kalau sok siboknya. Nyenak sih sibuk kayak Klien Gede kan. Sibuk-sibuknya Marmar masih sibuk. Ada waktu untuk. Sekarang ini sibuk banget. Iya. Terima kasih loh Mar. Kita makan siang dulu. Oke. Okay. Karena saya lihat Marmar sudah agak lapar dikit. Mar, kita closing dulu. Ya. Mari kita ngopi dulu sebentar. Setelah itu kita closing. Terima kasih banyak waktunya. Oke. Okay. Saya amat sangat menghargai waktu yang Marmar berikan pada acara saya di Ngopling ini. Semoga tetap menjadi inspirasi anak muda Bali. Marmar Herayukti. Ngopling. Ngopi keliling, matur suksema.